Jadi skeptik ini perlu diurai, jangan sesekali kamu mengikuti jejak-jejak langkah syaitan. Tradition, tradisi. Apa yang dikatakan tradisi? Tradisi ini selalu dikaitkan dengan perkara-perkara seperti takhyul, khurafat, benda-benda yang diada-adakan. Kadang-kadang kita sebab ejaan tu dah, sebab ejaan tu dia jadi lari sebenar makna dia. Contoh kita sebut tahyul. Tahyul yang sebenar, tahyul ke takhyul yang sebenar? Kha yang sebenar. Sebab takhayal tu khayal, fantasi, cerita-cerita dongeng, cerita khayal. Tapi sebab selalu dah digunakan penggunaan tahyul, dia tak jadi tah dah. Tahyul, tahyul. Itu kadang-kadang kata, ustaz tahyul ni kita gelap saja. Sebenarnya dia nak abad tahyul. Dia hak awal-awal lagi salah dah. Penggunaan tahyul khurafat apa baik. Benda-benda yang berlaku dalam masyarakat kadang-kadang sebab agama datang untuk membawa perubahan. Agama yang dibawa oleh Rasulullah untuk bawa perubahan dalam masyarakat. Banyak benda-benda tahyul dalam masyarakat. Antara kepercayaan-kepercayaan tahyul dalam masyarakat pada masa itu, contoh, kalau kita buka surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi, berilah peringatan kepada mereka yang mengatakan Allah itu mempunyai anak. Kalau kita buka syarah dia, antara tahyul masyarakat Arab Quraisy pada masa itu meyakini malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, bukan? Baca huraian tafsir. Skeptik kepercayaan malaikat tu mereka percaya, tapi malaikat tu seumpama anak-anak perempuan Allah. Antara tahyul lain, kalau tengok burung kan, kalau burung tu terbang naik ke kanan boleh melakukan perjalanan, tapi kalau burung terbang ke kiri itu menunjukkan kesialan. Kalau berjalan ni adalah malapetaka bencana nak jadi, padahal tak ada kena-mengena pun. Kalau kita nak amal hak tu lagu mana hari ni, nak start kereta zum 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 zum, oh ke kanan boleh pi kerja. Kalau pagi tu nak pi kerja burung ke kiri lagu mana? Agak-agak kalau kopi ni mesti bos marah, kalau kopi ni banyak kerja, kalau macam-macam lah bentuk kesialan. Antara lain ialah kalau mereka nak berjalan jauh, mereka akan ikat satu ikatan tali pada dahan pokok yang berada di rumah mereka. Satu dahan pokok yang berada di rumah mereka, kalau mereka balik tali itu masih ada di situ, bermaksud isteri mereka tak curang. Kalau tali tu terbuka, maksud isteri curang. Jenuh kalau orang lalu tu nak tali apa, buka. Bini dia tak ada apa-apa. Jenuh nak curang lagu tu. Dia bermain benda-benda skeptik, tahyul, khurafat macam ni. Lepas tu dia percaya, sebenarnya ada sejenis ular kecil yang duduk dalam tubuh manusia. Bila ular ni lapar, ular ni menggigit-gigit dan kita akan rasa lapar. Sebab kita lapar tu ada ular kecil tu duduk gigit. Maksudnya kalau ular tu kenyang, kita pun relax. Tak tahulah ular kecil tu cacing ke apa. Okey, tu antara khurafat dia. Lepas tu dia juga suka buat apa? Jenis bubuh dalam bentuk, kalau dulu nak kata dia guna buluh, buluh tu ada ke tak? Kan harap. Tapi macam bekas, kalau kita kata perumpamaan macam bekas badminton punya buah tu. Bekas badminton punya buah, kemudian masukkan apa? Anak-anak panah. Kemudian dia buat grrrr, cabut. Ha, kalau macam ni, tanda macam ni. Kalau cabut macam ni, tanda macam ni. Adalah dia punya tanda-tanda tu. Ni antara bentuk-bentuk khurafat. Tapi ada benda-benda yang special. Contoh, kalau mereka ni berjudi, contoh, mereka berjudi ni, ada yang mereka sembelih unta-unta ni, mereka berjudi dalam bentuk derma, tahu tak? Mereka berjudi ni bukan nak dapatkan unta tu. Tapi bila mereka menang, itu adalah satu kebanggaan. Mereka bukan banggakan jumlah unta yang mereka menang berjudi tu. Bukan kata, oh aku menang, dapat 10 ekor unta. Tak. Tapi dia nak habaknya, oh terror aku berjudi, kamu semua kalah. Tapi unta ni disembelih, daging tu diberikan kepada fakir miskin.
Hebat ke tak hebat? Berjudi tapi derma daging tu. Bukan nak daging tu pun, dia orang kaya. Lepas tu dia bertanding minum arak. Grup A duduk belah sana, grup B duduk belah sini. Mula-mula letak 20 bekas arak. Pakat-pakat minum. Okey, gelas yang pertama, gudu-gudu-gudu-gudu-gudu-gudu. Hang pula. Gelas pertama gugu. Oh, masih tidak mabuk. Saya pula yang kedua, gudu-gudu-gudu-gudu. Okey. Tiba-tiba habis 20 gelas, saya okey. Kawan tu 12 gelas mabuklah. Maksudnya siapa yang menang? Siapa yang menang? Sayalah, habis 20 gelas pun tak mabuk. Kawan tu 12 gelas lingkup dah. Kalau sama-sama lepas 20 okey lagi, tambah lagi 20. Nak tunggu apa dia? Nak tunggu siapa? Siapa tak mabuk. Jadi siapa tak mabuk tu dia anggap hebat. Dia bukan apa nak menunjukkan, dialah hebat tu je. Anda pernah tak ada pertandingan macam ni? Ataupun tuan-tuan nak buat sebab arak tu tak boleh, kita buatlah pertandingan minum air oren ke. Hang 20 gelas, aku 20 gelas. Air Pepsi ke Coca-Cola ke, ikut dia lah kan. Semata-mata nak tunjuk hebat. Tak payahlah Coca-Cola. Just budu, budu sebotol, kawan tu budu sebotol. Tengok habis ke tak botol sebudu. Okey, tu yang keempat. Yang kelima dah. Yang keenam ialah kerohiban yang diada-adakan. Maksud kerohiban yang diada-adakan seperti ulama-ulama dan rohib-rohib Nasrani, yang semata-mata macam pattern hak orang pergi jumpa Nabi itulah lebih kurang. Maksudnya mereka nak mewujudkan kerohiban ni, tak mau kahwin, nak beribadat semata-mata di dalam rumah ibadat, nak beribadat semata-mata di dalam gereja, sehingga meminggirkan kehidupan yang sepatutnya dijalani. Nak buat ibadah semata-mata. Sedangkan Islam mengajarkan ada masa kita perlu lehat, ada masa kita perlu beribadah, ada masa kita perlu bekerja, ada masa untuk keluarga, ada masa untuk diri sendiri. Maksudnya itu yang diajarkan oleh agama, bukan hidup cara rohban, kerohiban seperti itu dengan meninggalkan dunia luar semata-mata nak tumpukan kepada ibadah semata-mata. Jadi antara sebab itulah ada yang tak mau berkahwin. Ada yang tak mau berkahwin. Dan ada yang lebih jauh daripada itu, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharam apa yang dihalalkan oleh Allah. Berkemungkinan berlaku. Sebab benda itu berlakulah kita tak boleh nafi. Kadang-kadang sebab terlampau syok, terlampau asyik beribadah, sampai satu tahap benda hak halal itu jadi haram. Apa dia? Oh, sekarang sampai tahapnya kira degree ikut 17 sudah terangkat kepatuhan syariat daripadaku. Selepas ini aku tidak wajib lagi untuk semayang. Oh, semayang tu orang lain yang wajib. Aku ni tahap degree 17, tahap dewa 19 ni. Maksudnya sampai ada yang ditipu, difitnah oleh iblis dan syaitan, sampai nak suruh merasa diri dia ni lama beribadat tu jadi rasa hebat dah. Tak perlu dah semayang, tak perlu dah puasa. Maksudnya syariat tu terangkat dah. Kita sebut ni benda ni berlaku. Hak tak berlaku tu tak berlakulah. Hak tak berlaku atas orang tu, dia sekadar beribadat, go on. Tapi sampai ada tahap macam tu, ni fitnah jadi atas dia. Sebab jangan kita sangka iblis itu bodoh. Iblis tu dia akan memancing. Iblis itu akan kesan kita melalui karakter. Orang ni cenderung kepada apa? Kalau orang ni cenderung kepada ibadah, dia akan buat cara bagaimana nak umpan dan pancing orang ni kepada ibadah. Kalau orang ni cenderung kepada benda ni, dia akan umpan ikut kecenderungan orang tu. Dia akan tak sama. Kalau kita buka kitab Talbis Iblis kan, belitan Iblis Ibnu Qayyim tu, maksudnya dia nak belit ulama macam mana, dia nak belit orang awam macam mana, dia nak belit ahli fikih macam mana, dia nak belit ahli sufi macam mana. Ada cara-cara yang kita boleh pelajari. Apapun, kembalilah apa yang disebutkan oleh surah Yasin yang selalu kita baca tu. Surah Yasin. Surah Yasin tu ayat 60 ke ayat berapa? Siapa ingat? Siapa hafal surah Yasin? Allah tak membunuh syaitan tu macam mana ayat depan dia? Siapa ingat ayat 60 ke? Tengah dah Allah tak membunuh syaitan tu. Tok Imam, mana Tok Imam?
Oh, ustaz berkenal saya malam ni. Maksudnya jangan sesekali kamu la ta'budu syaitan, jangan menyembah syaitan. Itulah terjemahan pun. Skeptik macam apa? Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan, kan? Bukankah alam ahad telah dibuat perjanjian ke atas anak-anak Adam, jangan sesekali kamu menyembah syaitan. Terjemahan biasa. Agak-agak skeptik kita menggunakan tafsiran jangan kamu menyembah syaitan. Sesiapa pun yang melakukan dosa-dosa ni, agak-agak bila kita nak dengar dia kata dia sembah syaitan. Maksud saya macam ni. Arab, aku minum arak je bila masa aku sembah syaitan. Aku memang minum arak, aku mengakui, tapi aku tak pernah sembah syaitan. Hak sembah berhala pula? Ya. Kamu kata aku sembah berhala. Memang aku sembah berhala. Aku sembah batu, aku sembah patung. Tapi sembah syaitan, ingat aku tampak. Aku tak pernah sembah syaitan. Hak berzina pula? Oh, aku cuma berzina. Jangan lebih-lebih kata aku sembah syaitan. Aku tak pernah sembah syaitan. Aku berzina je. Aku buat jahat je. Tak pernah sembah syaitan. Agak-agak bila orang nak mengaku dia sembah syaitan? Kalau kita guna skeptik, jangan sesekali kamu menyembah syaitan. Pelaku dosa apa yang akan mengakui dia sembah syaitan? Walaupun dia mengakui dosa yang dia buat, tapi sampai bila pun aku tak pernah sembah syaitan. Jadi skeptik ini perlu diurai. Jangan sesekali kamu mengikuti jejak-jejak langkah syaitan. Minum ini jejak-jejak langkah Rasul ke syaitan? Berzina ikut jejak langkah Rasul ke syaitan? Bila kata ikut jejak-jejak langkah, semua akan kena. Tapi dia memang spektik, jangan sembah sampai bila tak mengaku. Tak pernah ada hubungan pun. Dosa saya tak pernah sembah syaitan. Tak akan ada hubungan. Tapi skeptik ini perlu dihuraikan. Wahai manusia, jangan sesekali kamu mengikuti jejak-jejak langkah syaitan. Jadi apa saja bentuk-bentuk jahiliah tadi sehingga menghasilkan apa dia? Prasangka yang buruk terhadap Allah. Menggunakan sistem jahiliah. Tabarruj, penampilan jahiliah. Kemudian beribadah dengan ibadah jahiliah. Bersyariat dengan syariat jahiliah. Bertradisi dengan tradisi jahiliah. Ini bermaksud sebab-sebab tadi antara punca. Walaupun yang didatangkan enam, mungkin penambahan-penambahan luar konteks daripada enam yang kita bicarakan ada ilmunya pada tuan-tuan, lebih daripada enam yang boleh menjadi penyebab kepada sebab-sebab berlakunya jahiliah, yang boleh membentuk kepada satu cara hidup dan sistem yang dikatakan jahiliah. Jadi sebab masa yang mencemburui kita, dia tak cemburu mana sebenarnya. Saya pun penat letih sebab ni malam terakhir agak sedikit bersemangat. Walau apa pun, saya hanya cuma penyampai. Yang memberi kefahaman kepada tuan-tuan bukan kerja saya. Saya hanya sebagai penyampai. Yang bagi faham kepada tuan-tuan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita sekadar meminjam ilmu daripadanya. Tak ada apa pun. Jadi harapan saya semoga malam ini semua kita diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan nilaian sebagai neraca dan timbangan mana yang hak, mana yang batil, mana yang betul, mana yang salah, mana yang putih, mana yang hitam, dan sentiasa membawa jalan kita, hidup kita, mencari petunjuk dan hidayah Allah. Petunjuk dan hidayah dia tak mari lagu tu, kita yang kena cari. Jadi pertimbangan antara petunjuk dan hidayah, mana lagi tinggi, taufik ke hidayah? Wabillahi taufik wal hidayah. Mana lagi tinggi, taufik ke hidayah?
Ada orang kata hidayah, ada jawapan lain? Taufik lagi tinggi, hidayah lagi tinggi. Kalau skeptik nama, taufik tu lelaki, hidayah tu perempuan. Kalau kita gabung, dia jadi nama pemain badminton Indonesia, Taufik Hidayat. Kalau taufik betul, hidayah betul, macam inilah. Secara ringkas, hidayah, hidayah ialah Allah meletakkan kepada kita satu pengetahuan untuk membezakan mana yang betul, mana yang salah. Allah letak dalam diri kita, bila kita dapat hidayah, ni benda betul, ni benda salah, ni barang baik, ni barang buruk. Itu hidayah. Tetapi kenapa taufik lebih tinggi? Sebab tak semua orang yang dapat hidayah akan diberi taufik oleh Allah. Maksud taufik ialah tak semua orang berjaya ataupun akan mengikuti benda baik yang dia tahu. Tak semua orang akan follow, akan ikut benda baik yang dia tahu. Itu taufik. Contoh, Allah bagi hidayah pada kita kebenaran tentang solat. Maksudnya kita tahu dah, solat itu baik, tak solat itu tak baik. Tapi tak semua orang mampu nak ikut benda baik yang dia tahu tu. Alhasil sebab itulah ramai tak semayang. Kalau tanya orang tak semayang sekalipun dah, semayang tu baik ke tak baik? Apa jawapan dia? Baik. Tak semayang tak baik. Tapi kenapa hang sendiri tak semayang bila hang tahu ni baik? Sebab taufik tu tak semua orang boleh ikut benda baik yang dia tahu. Tinggi tu nak ikut benda yang baik yang kita tahu. Puasa baik, hidayah eh? Tak puasa tak baik. Bila dapat taufik, dia boleh puasa sebab dia tahu puasa tu baik. Tapi kenapa ada orang tak puasa? Kenapa ada orang tak puasa sedangkan dalam masa yang sama dia tahu puasa tu baik, tak puasa tu tak baik? Kenapa dia tak puasa? Sebab tak ada taufik. Nak ikut benda baik yang kita tahu bukan senang, tuan-tuan. Banyak benda baik kita tahu tak terbuat, tak terikut. Sebab tidak ada taufik. Ada taufik, itulah yang akan kita buat. Dengan ini berakhirlah. Saya mengeluh dua kali dulu sebab penat. Minta maaf tuan-tuan dengan masa yang ada, dan saya mengharapkan kupasan pada malam ini dapat memberi sedikit sebanyak kefahaman, penerangan dan pencerahan kepada tuan-tuan. Sebagaimana yang saya sebut tadi, saya bukanlah yang terbaik dan bukan yang paling alim, tetapi sekadar menyalurkan maklumat dan informasi yang saya ada, yang cuma dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik tetap datang darinya, yang lemah, yang kurang, yang serba tak kena dan sentiasa bersalah, itulah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.